Hai sobat, kembali lagi di Devik Channel. Video kali ini aku mau unboxing salah satu motherboard dari MSI, yaitu tipe H410M Pro VH. Aku dapat di harga Rp1.850.000. Oke, langsung aku buka saja booknya. Ini DVD driver. Ini produk registration card. Ini quick installation guide. Ini MSI case page. Ini dua kabel SATA. Ini baut untuk memasang SSD M2. Kemudian ini I/O shielding. Dan ini dia MSI H410M Pro VH. Memiliki dimensi 23,6 cm x 19 cm. Di bagian back panel port terdapat satu port VGA, satu port keyboard atau mouse, satu port LAN, satu port HDMI, dua port USB 3.2 generasi 1, 4 port USB 2.0, dan audio konektor. Untuk prosesor mendukung Intel generasi ke-10 dan Pentium Gold atau Celeron soket LGA 1200. Di sini terdapat 4 port SATA. Ini dua slot RAM DDR4, ini slot M2 kunci M, ini slot PCIe 3x16, ini slot M2 untuk modul WiFi, dan terdapat juga satu slot PCIe 3x1. Oke sobat, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share untuk memajukan channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya.